sebab hobi ni dapat mendatangkan hasil yang lumayan. Terima kasih kepada semua yang support Beta Energy. Okay, start dah. Macam mana tak bunyi suara? Action on. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Okay, bertemu lagi kita. Okay, hari ni saya ada kat store saya. Kat store saya ni, dekat atas saya buat untuk sipar-sipar kotak ada, gabuh ada. Ada saya buat breeding sikit sebab kat kedai saya dah stok buat breeding, saya buat pindah kat store. Sebab farm saya belum siap lagi, jadi yang mana ada induk yang saya rasa cantik di mata saya, rasa boleh kekang yang harga Yahudi, jadi saya pindah sini, main buat sini. Okey, hari ni saya ada satu produk daripada Abayeng. Dia beri nama Borasus. Saya masuk botol, packaging dia, korang tengok sini. Ada gambar ni, nampak tak? Okey, dari Shopee saya pun ada Borasus. Saya akan combine dengan Beta Vita. Ini Beta Vita yang botol besar. Botol kecil pun ada. 60, yang ini 100ml. Kita ada 15ml, 60ml dan 100ml. Okey. Cara guna Borasus. Borasus ni untuk apa? Untuk menaikkan warna ikan. Okey. Dia banyak-banyak black water yang nak sting yang ni. Wait a minute. Kita cuba. Dia tak bertukar warna macam black water. Pure warna hitam tu tau. Okey. Jom. Kalau nak yang tu, korang boleh cari Akira. X-Series, Super Beta, Kitaru, Parti Ketapang Malaysia, Black Water Thailand. Yang tu Alpha Plus, yang tu Black Water. Okay, yang air jadi hitam. Okay, ni Borasus. Borasus cara guna dia macam mana? Saya buka dua-dua dulu. Okay, Borasus saya buka. Ni Beta Vita pun saya buka. Okay. Buang-buang ni, jatuh naik kang. Okay, Borasus. Borasus ni, kalau air banyak ni, 2 liter air bang. Kalau air banyak ni, 2 liter air. 2 liter air banyak mana? 2 picit ataupun 3 kali picit. Dia picit macam ni bang. 1, 2. 1, 2, 3. Ikut korang lah. 2, 3 ke. Tak ada masalah. Okay. Sama. Korang letak semua. Saya memang suka laju-laju sikit bang. Nice. Okay. Berasa baik eh. Lepas tu, kita akan letak Beta Vita. Beta Vita. 3 hingga 5 titik eh. Nak lebih tak ada masalah pun. Tapi jimat lah. Produk sendiri pun kena cook. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kau nak picit pun boleh. Kau letak semua ni. Sekejap lagi saya payung ikan ni flat. Nanti kita akan tunjuk juga cara set up dengan produk-produk lain. Sebab ada yang customer tanya, dia depend pada kita sebenarnya nak guna produk apa. Atas ke keselesaan korang, atas pengalaman korang, korang nak guna apa. Cuma produk-produk baru ni, saya akan review dulu. Saya akan tunjuk cara guna macam mana. Kalau korang rasa, ay, kena cuba, boleh cari lah. Okay, jom kita tengok ikan. Tunjuk sikit dah, bawah ni dah. Flat ikan flat bang. Lawa ni bang. Ayah ni kedapak bang. Ni pun lawa juga bang. Ni dia shine lagi. Fancy candy. Fancy red base. Dia bacon. Cantik. Okay geng, ini kita nak bersih ni. Ini bukan lama. Kita bersih. Lepas tu, dalam ni jangan buang. Tapis dulu sebab dia ada blockworm. Yang merah-merah tu blockworm. Nanti kita akan cuci. Ah, ni blockworm. Bagi yang tak pernah. Yang ni kita panggil blockworm. Oh. Dah siap baik ni. Protein tinggi ni. Untuk pang female, bagi banyak telur, guna ni pun boleh.
banyak dalam. Ini dalam. Okey. Sebab sekejap lagi kita nak set up untuk buat kutu air. Nanti saya akan tunjuk sekali daripada telur ni macam mana nak hasilkan, macam mana nak biokkan dia. Sebab yang ni kita ibaratkan starter ni. Telur dia ibaratkan starter. Macam mana daripada ni nak biokkan jadi banyak. Yang ni kita nak basuh. Yang ni dua ni masih ada. Cuma saya baru tutup pam. Sebab biasa kita buat pam. Kalau tak letak pam nanti ada nyamuk, ada jentik. Jadi kita tutup pam. Yang ni pun dah ada dah. Sekejap lagi saya akan sahut sikit untuk bagi makan ikan. Okay, kan? Ni yang kita sahut tadi. Kita cuci. Dia ada banyak cara nak cuci ni. Ada paling mudah hari ni. Okay. Sampai benda ni hilang. Sedap bang. Dia rasa bila kita pegang ni rasa segeli. What? Ah, dah nampak dah tu. Merah-merah tu. Merah bibit-bibit cinta bang. Ini nanti kita bagi makan ikan. Ah. Merah-merah tu. Ini cuci lagi lah. Cuci dulu. Bagi sampai bersih. Baik, geng. Mantap. Jom. Okey bang. Yang ni yang dah ada dah. Semalam pun naik banyak dia orang sahut dah. Semua ni saya nak sahut sikit. Nak bagi makan untuk ikan yang ada. Okey, jom. Kita sahut. Saya sahut separuh dah. Tak nak banyak, nak sikit je. Oh, berat bang. Oh, berat sangat ni. Okey. Ni bang. Ni kutu ni. Kutu. Kutu air. Makanan nombor satu untuk anak ikan laga. Ini anak ikan air tawar pun semua boleh. Okey, lepas tu kita akan masuk sini bang. Ni bang. Itu bang. Daripada sebiji telur menjadi macam tu bang. Abang nak buat outdoor boleh, indoor boleh. Okey. Ni ada sikit je buang. Buang. Okey. Lepas tu bang. Lepas pada abang sahut, saya suka masuk dalam botol macam ni bang. Ini botol ni, botol macam botol mini ke, tudung cat ni ada dalam Shopee saya. Okey. Tu, lepas tu orang masuk sini bang. Sebab kat store ni ikan tak banyak. Yang banyaknya dekat ni. Dekat kedai. Yang ni cuma kita simpan induk-induk untuk buat orang kata buat bakar. Okay. Let's go. Jom kita bagi makan. Kutu air tadi. Jom kita bagi makan. Ni eh. Macam ni mudah je korang. Kecil je. Oh, ikan makan bang. Oh, lawa ikan ni bang. Isi ni. Tengok ikan makan tak. Bang. Champion ni. Macam sini. Tengok muka aku buat apa. Orang puas tengok muka aku. Tengok ikan ni. Champion ni bang. DTSM tu. Cekor sebelah dia. Champion junior bang. Kecil-kecil. Ha, duduk sini ya. Lepak dulu tengok cari jadi macam mana nanti. Tengok. Jom yang bawah ni kita bagi sekali. Ni galaxy-galaxy ni. Ni galaxy-galaxy ni. Kita bagi semua. Banyak ni lebih. Bang. Nak tengok yang blockworm tadi. Main sini. Ni blockworm tadi bang. Okay. Ni blockworm tadi. Ni kutu air. Sebab dalam yang kita buat ni. Dua dalam satu ada. Okay, jom. Main sini bang. Bukan saya nak ajak Maidan Haji bang. Saya nak tunjuk ni bang. Okay. Blockworm. Tapi tak cuci habis lagi ya, sebab ada hijau lagi. Mas ini bang. Ini untuk pemantul lo, untuk makanan anak bang. Dua dalam satu bang. Tak boleh buat ikan lagi bang. Macam mana ni? Nah. Baik bang.
Okey geng, tadi kita dah sahut dah. Ini yang bekas yang kita buat dah. Dah sahut, dah bersih. Lepas tu kita masukkan air paip. Okey, ini air paip biasa je. Lepas tu korang kena letak anti klorin. Saya guna air pool. Air pool macam ni. Kalau bekas ni, saya bekas ni 6 kaki kali 4 kaki. Jadi air pool ni 3 biji sudah cukup. Kalau korang tak yakin, letak 4 biji. 1, 2, 3 dan 4. Air pool ni betul gini. Yang ni dah Shopee saya dia. Korang taip je la 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 cha cha. Okey, letak hypo. Okey, siap letak hypo. Okey, lepas tu lom macam mana nak buat air hijau? Okey. Air hijau hypo siap. Ni, kita guna ni. Spirulina. Sebut sekali, spirulina. Okay. Yang ni 100 gram. 100 gram. Korang ambil je air. Air tanpa klorin juga, nak tak air klorin ikut korang sebab yang ni korang kena perang juga. Tapi sebaiknya air tanpa klorin lah. Okey. Korang buka. Tak bunyi. Okey. Lepas tu korang buka ni. Takkan buka nak kena ajar juga. Okey, korang masuk je ni. Masuk semua bang. Okey, masuk semua. Okay. Sampai habis. Okey, lepas tu korang carilah sudu ke stick ke. Yang ni korang kena orang putih panggil kucar. Okay. Orang terang tu panggil sti, sti. Okay, sebut macam mana? Tu lah tu lah. Okay. Spirulina. Okay. Kalau korang pasang, kalau korang tengok belakang ni, kita buat indoor. Okay. Yang sebelum video ni saya tunjuk outdoor, ni saya buat indoor. Cara saya tak sama je. Okay. Buat ni. Letak lah. Okay. Siap. Korang tunggu air penuh nanti. Cakap-cakap ni. Bila air dah penuh, baru korang letak ini bang. Ini apa ni bang? Ini kita panggil telur kutu air. Okey. Korang nak lepas tu udang ni pun boleh. Kalau korang tak yakin cakap lom. Saya berlepas yang tak menetas. Takut telur ni tak menetas ke? Korang boleh cuba macam ni bang. Air tanpa klorin. Cara dia mudah eh. Tengok sini sikit. Okey. Air tanpa klorin. Sabar air. Jangan mengekuk air. Sabar air. Bawa mengucap. Okey. Telur dia ni. Ada yang tu, ada yang customer beli. Dia letak. Dia tak buka bang. Dia kena buka bang. Ni kapsul. Dia kena buka. Kena buka macam ni. Buka bang. Abang tarik perlahan-perlahan dengan lemah lembut bang. Abang tuang bang. Okey. Long. Telur kutu air ni saya buat 24 jam tak menetas. Dia 72 jam. Sea monkey 10 jam. Dah menetas dah. 10 jam ke 16 jam dah menetas dah. Kutu air 24 jam menetas tapi tak banyak. Biarkan sampai 3 hari ataupun 72 jam. Okey. 3 hari sempatlah air kita ni. Kita panggil matang. Pure. Boleh. Siap dah menetas 3 hari ni. Ambil yang ni. Korang letak je ni. Okay. Korang letak je. InsyaAllah. 2 hari lepas tu beranak. Okey. Lepas tu macam mana long? Sebab kita selalu sahut. Kita sahut lepas tu tak ada long. Cara sahut bang. Bekas besar ni. Abang jangan sahut semua bang. Abang sahut separuh. Abang sahut separuh. Sipang separuh. Sebelum korang nak sahut. Yang ni. Julina tadi, dua sudu makan korang letak dalam air macam saya buat tadi. Korang baca-baca, korang bagi dia makan dulu. Korang bagi dia makan, baru korang sahut. Sahut pun, jangan sahut semua, sahut separuh. Ataupun, kalau korang nak sahut semua, korang sahut, jari sahut yang lubang dia besar sikit. Supaya anak-anak tu boleh jatuh ke bawah. Ataupun kalau korang nak bagi makan anak, sebab kutu air Thailand ni dia kecil bang. Dia kecil. Jadi anak ikan bawah lahir pun boleh makan. Dengan cara dia kena tapis lah. Dia kena tapis bagi yang besar, yang halus tu turun bawah. Nanti saya akan tunjuk sekali cara tapis dia. Okey. Kalau korang nak juga yang anak yang kecil tu, macam saya bagi tahu tadi lah, sahut separuh je.
Okey, geng. Okey, bang. Ini keadaan store kita. Ini tang gabus. Ini tang gabus. Ini kotak. Tak tahu apa bang. Tak tahu apa bang. Buat apa nak? Nah, bangun jap. Nak interview sikit. Nak buat apa ni? Pusing sini sikit. Nak buat apa? CCTV. Lagi apa yang boleh buat? Oh, wiring, lampu, lampu, kipas. Oh, ni semua kena buat bang. Ha. Now, nombor telefon dia dah? Baca nombor telefon sikit. 010-903-1732. Oh, nama? Amirul. Habis kau panggil kunah? Main bola. Pakai sambung dah. Sambung dah. Lepak dah. Santai lah. Saya tak pernah tunjuk lagi store saya dalam YouTube. Okay. Dalam Facebook pun tak ada sebab sini line tak kuat. Macam mana nak buat? Nak buat line. Sini keadaan store saya. Okay, jom kita tengok apa yang ada di store. Tengok sini bang. Dropper ke, sisip ke, ni semua kita buat tempat sipang. Transmor ke semua bang. Macam-macam ada. Kurang tester, bukan mana kucing. Abuk hamster, sarang hamster. Aquarium. Sangka kucing, garam-garam. Oh, ni banyak ni bang. Balik jadi Thailand. Nasi tank pun ada. Mau Benny tak ada stok. 300 kotak belum sampai lagi. Nanti sampai saya akan masuk dalam Shopee. Ni semua. Atas ni stok botol-botol. Super Beta. Kitaru ada. Ni flare. Ni AOG. Macam-macam. Beta booster ke. Ni garam. Ni pelet je jentik juga ni. Mistulina. Ini wire hose, aquarium, NFC semua, flooring tester, S1, obat biru, obat kuning ada, merah pun ada, black water, X-series, BBS green, ini stop kaca, complete, ha, ni tengah buat, ini Beta Vita, ini produk kita sendiri, ini Beta Vita juga, ini makanan kucing, yang kat kedai nanti buat pergi mari sini semua. Ini tempat probiotik, yang ini tempat kita buat ubat. Ubat yang kita contoh yang saya buat di 8 Pro Pack Vita. Yang ini produk saya dengan Bayeng, Umi Acid, Borasu, Spring Mat, Nature Mat. Ini pun sama. Buat sport apa semua. Macam-macam ubat lah. Ini pellet. Pellet VIP bang. Oh, pellet ini sting ni bang. Terbaik pellet ni bang. Yang ini black water X-series lagi banyak guys. Macam-macam ada tu bawah ni parti tapang Anami. Jom tengok sebelah sana pula apa yang ada. Filter, ni filter arang. Ini kita panggil Saud BBS daripada China. Ni pump, ni semua pump. Oh, abuk hamster macam ni pun ada. Korang tak nak macam ni, korang nak yang kotak macam ni pun ada. Yang ni pun saya dah masuk Shopee dah. Cermin-cermin, flash stick saya banyak. Oh, macam-macam jenis ada. Macam ni pun ada. Macam ni pun ada. Adjustable flash stick hitam. Stainless steel, saut bujang ada. Nah. Saut bujang banyak lah. To be fat ni, yang ni pun bagus mai. Ni stok kaca lagi ada lagi kaca. Ni apa lagi? Saut BBS Thailand. Adjustable plastik murah. Yang ni, oh, yang ni RM1 bang. Kualiti bagus ni. Ha. Shopee saya ada ni. Macam-macam mana ya. Alpha Plus. Dropper 50ml. Saut kaindung, saut tembaga. Ni poket. Apa yang double biru. Lagi ni saut bunga. Saut bunga bang. Meriah saut bang. Wah ni saut kain indon, dia mari dengan jaling tepi ni. Baiklah geng, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.